Halo, selamat datang di Studio Biru. Studionya informasi seputar selebritis. Ingin menikah tahun ini? Begini reaksi Nazar saat diungkap tengah dekat dengan Selvi dan Lesti. Dikutip dari kapanlagi.com. Sudah 4 tahun lamanya, Nazar menyandang status duda setelah bercerai dengan Musdalifah. Pada awal tahun ini, pedangdut tersebut mengatakan memiliki wacana untuk mengakhiri kesendiriannya. Hanya saja, Nazar belum memutuskan bakal menikah dengan siapa, karena sejauh ini ia masih memilih pasangan yang dirasa tepat untuk diajak membina mahligai rumah tangga. Aku masih mencari-cari calon istri, kan semua orang tahu status aku bukan bujangan, takut keberatan. Harusnya akhir ini aku menikah, tapi kita lihat nanti, kata Nazar saat ditemui di kawasan Kapten Tendean, Jakarta Selatan. Syarat calon istri Nazar. Nazar memang sedang dekat dengan beberapa nama wanita. Di antara mereka itulah salah satunya akan diajak serius. Syaratnya tak muluk-muluk. Yang penting sama-sama saling suka dan mengerti konsekuensi bekerja di bidang hiburan. Syaratnya baik dan mengerti pekerjaan aku. Itu aja dulu deh. Soalnya kan kalau nggak ngerti kerjaan aku, yang gayanya aneh-aneh di panggung, nanti bisa jadi pemicu. Yang penting sama-sama suka. Kalau cuma aku doang, ceweknya enggak, kan susah. Imbu pendadu jebolan ajang KDI ini. Lebih lanjut, Nazar mengaku bila wanita yang sedang dekat dengan dia adalah sama-sama berprofesi sebagai penyanyi. Beredar banyak nama diantaranya adalah Selvi dan Lesti. Lantas, bagaimana tanggapan Nazar saat disinggung dua nama itu? Bisa hijab, bisa enggak? Kan lagi milih. Lebih dari tiga yang sedang saya dekati. Kita lihat seperti apa kalau sama-sama entrepreneur, kalau sama-sama entertain. Semoga bisa memahami yang sekarang kayaknya lebih tahu kan aku deh. Gak jelesan. Tanda Nazar. Yang sekarang kayaknya lebih tahu aku deh. Gak jelesan. Tanda Nazar. Kami Studio Biru mengucapkan sekian dan terima kasih.